Ini pasnya. Pas, Pak. Tapi berbicara. Ada daerah mana ini ada? Ini ada berapa? Ada 3 orang aja kalian pasnya. Hah? 3. Oh, 3 orang? Jadi yang kalian di mana? Di seputaran sini juga. Mana? Oh, tidak di gedung ini? Tidak. Oh, oke. Okay. Dari mana? Di Jomoyo. Oh, di NTT ada Sindomong ya? Di NTT ada Kabupaten Tunggi. Oh, Ngada, di Jawa. Oh, Ngada. Pulau Sumba. Sumba. Kamu Sumba? Sumba. Sumba juga? Iya, Pak. Itu bapakmu ya? Bukan. Kamu di mana? Masa Kupang. Kupang. Sumba juga. Sumba. TTU. Oh, TTU. Timur Tengah Utara. Flores. Flores Lembata. Flores Lembata. Kau kuliah di mana? Unika. Ini semua Unika? UNES. Ada UDINUS. UNES, UDINUS. Undip siapa? Gak ada. Gak ada di sini. Jadi kalian pulang gak? Gak pulang semua. Gak pulang? Kenapa gak pulang? Sesuai instruksi pemerintah. Pak. Aduh, kaya. Sesuai instruksi pemerintah. Kayanya. Emang instruksi pemerintah apa? Ya sayang keluarga ya tetap stay di daerah masing-masing. Waduh, sayang keluarga. Emang kamu udah berkeluarga? Ya, kan orang tua. Iya. Oke. Kamu udah telepon orang tua? Sudah. Apa kata kamu ke orang tuamu? Ya tentu orang tua paling meminta kalau bisa ya pulang saja. Kalau tapi bisa. Ya kita memberitahukan juga. Apa kota siapa? Ya. Apa kota siapa? Saya pengembangan kurikulum. Apa tuh? Guru ya? Ya, pendidikan. Pendidikan? Itu bagus sekali. Apa bukan apa? Ya, ekonomi dan bisnis, perpajakan. Perpajakan? Ilmu komunikasi. Maksudnya teman-teman suka nasi tangan ya? Iya, suka apa? Oh, suka ya? Pakai sabun ya? Pakai sabun. Emang tahu cara cuci tangan dan melangkah? Iya. Cuci tangan dan melangkah tahu? Tahu. Oke, coba mulai, ayo. Satu. Dua. Satu dulu. Oh, ya coba, satu. Kau juga. Oke, bareng-bareng yuk. Ayo ini kamu yang pimpin ya. Kesehatan masyarakat. Satu. Satu. Oke, dua. Dua, oke, tiga. Tiga. Ya, tiga. Nah, benar. Tiganya berapa ya? Iya. Oke, okay. Terus empat. Ini. Empat. Oke, terus lima. Oke, terus lima. Oh ya, ya oke lah, oke lah. Ya betul, 100 pokoknya, hebat lah. Masak. Oh lo bohong. Iya, karena kebetulan ada dapur. Ayo, mana lihat dapurnya? Siapa? Yang pas di sini siapa? Saya. Cuma dia. Oke. Isinya? Anu, berasnya? Berasnya ya, paling beli. Oke, sendiri-sendiri? Iya. Aku jaga persaudaraan. Sama masyarakat ikut apa ngobrol gitu ya, bareng-bareng kita tunjukkan keindonesiaan kita, dan saya kira pokoknya kalian top lah karena tidak pulang itu kita udah terbantu kan. Terima kasih Pak Ganjar udah membantu kesini. Kami sekalian juga mengucapkan, ingin menyampaikan bahwa kami ada kampanye untuk NTT untuk masalah pandemi ini. Pak Ganjar dan teman-teman juga pasti tahu kondisi kita di sana tidak sesiap di tanah Jawa. Oleh itu kami, anak NTT di Semarang, terutama di Pondok Pantah, di bawah nama Unika, kami ada aksi ini Pak, minta dukungan dari Pak Ganjar untuk bisa mendukung kami Pak. Kami sudah jalan 5 hari, untuk 5 hari ini kami pakai rekening pribadi, tapi mulai besok kami pakai rekening yang dari Unika. Untuk penggalangan dana, masker, pokok semuanya berhubungan dengan pandemi ini Pak. Ya. Kita dukung gerakan kawan-kawan yang hebat ini. Terima kasih. Semua tidak ada hanya sekedar urusan materi masker, bukan. Ada edukasi yang lebih penting. Bahwa seluruh masyarakat di Indonesia, di dunia, termasuk di NTT, semuanya harus menjadi tentara garda terdepan. Jangan berikan garda terdepan kepada para tenaga medis. Garda terdepan tentaranya adalah kita sendiri. Senjata kita adalah sabun, senjata kita adalah air mengalir, senjata kita adalah masker, kelakuan kita adalah jaga jarak.
ini kelakuan kita, jangan dekat-dekat, alat bau mulut, ya. Terus kemudian selalu hidup sehat, berolahraga, makan vitamin, hanya sekedar itu saja. Peringatkan pada kawan-kawan untuk tidak terlalu berkerumun seperti ini. Ayo jaga jarak, ayo benar. Nah, begitu. Jadi dengan cara ini, sekali lagi tidak hanya sekedar material, berikan dukungan, apalagi kamu dari psikologi, berikan penguatan psikis kepada mereka, kejiwaan, mental yang kuat, agar apa? Agar masyarakat semuanya menjadi paham, mengerti bahwa ini musuh kita bersama, hanya dengan kekompakan dan senjata yang baik tadi, nah kita akan memenangkan pertempuran ini, ya. Kawan-kawan dari NTT, selamat. Kalian top, kalian tidak pulang dan mengedukasi, memberikan contoh kepada seluruh saudara-saudara kita, teman-teman kita, dengan cara dan sikap yang benar. Sehat terus ya. Kawan-kawan mahasiswa NTT yang ada di Semarang, dari banyak universitas, mereka luar biasa memberikan edukasi kepada masyarakat di kampungnya, menggalang dana, memberikan penjelasan-penjelasan, dan hari ini mereka menjadi harapan untuk kita semua dengan tidak pulang kampung. Dan mereka sekarang menyanyikan lagu cintanya untuk saudara orang tua yang ada di NTT. Halo,